Wow. You have got a big fan here. So. Selamat datang kembali ke studio Amir Jari. Thank you so much. Kali terakhir saya berbicara dengan Amir dengan lagu Tanpamu, tak silap masuk. Oh, Tanpamu the first single. Lama wow. First single ketika first itu. First single sudah datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana kembali bersama Selamat. Kami pagi ini. Boleh ceritakan tentang penghasilan lagu ini? Okay, lagu ni saya baru release the second album baru 3 hari dan hari ni saya nak launch the first single lah. So this is the first single, nama lagu ni Sila Robek Hati Ini. Sebenarnya juga yang kita ketahui tentang perjalanan Amir untuk mengetengahkan single yang terbaru ini, cabaran yang ditempuhi untuk tahun ini bagaimana? Bukan tahun ni sebenarnya, 5 tahun. Dengan senario muzik yang agak berbeza sekarang. Album saya keluar 2013. Ya. So 2013, lepas 5 tahun daripada 2013, ada beberapa lagu yang dah keluar tapi lepas tu Amir senyap selama 2 tahun. So masa dalam keadaan yang senyap tu sebenarnya dia banyak proses, diduga ada masalah apa semua. And then after ada masalah apa semua, and then I came out with new songs. Lepas tu 2018 decide untuk record the album. The second album. Jadi sekarang memang ada album penuh? Ada. Ada nak album jap. Mari kita. That's what the coach for. Ini bukan Harry Potter ini sebenarnya. Wow, okey, siang dan malam. Cantik cover dia. Boleh ceritakan tentang idea di sebalik cover ini? Okey, cover art ni sebenarnya dia adalah simbolik kepada mental, dua benda, which is siang dan malam, syurga neraka, hitam putih. Yin dan yang. Yin yang, ya. So, album ni dia cerita pasal spiritual. Dia cerita pasal dalaman. My first album cerita pasal dasar kehidupan, tapi the second album cerita pasal dalaman manusia. Dalam menghasilkan album ini, bagaimana prosesnya untuk anda sendiri, sebab saya dapat lihat banyak kaitannya dengan cabaran yang dilalui. Pergolakan ini mampu untuk menghasilkan satu album yang sungguh luar biasa. Jadi ceritakan pengalamannya. Pengalaman saya masa buat second album ni, dia ada beberapa perkara lah. Contoh macam saya pick one song daripada sini, lagu Sang Perindu. Okay. Sang Perindu ni saya duet dengan Noh Saleh. Jadi Sang Perindu ni cerita pasal seseorang yang merindui tapi dia tak tahu apa yang dia rindu. Tapi dalam hati manusia akan ada satu benda yang dia akan rindu. Which is kalau yang dalam konteks ini adalah Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu yang kita tak tahu yang kita rindu dia sebenarnya. Tapi dalam hati kita mesti akan ada rasa, bila kita dengar nama Muhammad dia mesti akan ada rasa sikit rindu tu. Mesti akan ada. Sang Perindu, syurga, nafas, dan sebenarnya kalau hadiah dari Tuhan, kalau dilihat dari segi reka bentuk ataupun design cover album ini, ada ciri-ciri geometrik yang biasa kita banyak lihat di masjid-masjid. Adakah memang itu memang intentional ke apa? Tapi dia bukan album nasyid. Saya dapat dengar ini bukan. Ini bukan. Ada macam unsur flamenco juga cara permainan lagu tersebut. Banyak lebih banyak balada ke bagaimana? Bukan, dia lebih kepada Amir bawakan pop modern Nusantara. Pop modern Nusantara. Jadi dia tak ada, dia bukan ballad kind yang macam apa, ballad lah yang kita tahu kat Malaysia ni, dia tak ada macam tu. Tapi yang ada satu hadiah dari Tuhan, lagu tu 1 minit 23 saat. Dan lagu tu memang agak, kalau nak cakap ballad, lagu tu lah kot. Dan hadiah dari Tuhan tu. Itu featuring Mafits, satu band baru daripada inilah Malaysia. Biasa kadang-kadang artis kita, artis lah, biasa kalau dalam usaha untuk menghasilkan album ataupun single, ada yang macam pergi jauh seketika. Bukan jauh macam mana, bukan hideout, cuma mereka inginkan jauh daripada elemen-elemen yang bakal mengganggu kreativiti mereka. Amir macam tu ke? Dalam masa 2 tahun tu memang Amir dalam gua lah. Dalam gua. Gua. Gua kat rumah lah. Menghasilkan apa proses penulisan, proses arrangement, melody, semua tu dalam masa 2 tahun tu. Dan di mana kita boleh dapatkan album ini yang telah dihasilkan? Okay, album ni boleh dapat dekat Instagram saya. Boleh follow Instagram Amir Jari Official, ataupun dekat Instagram tu akan ada nombor manager saya, which is my own wife, Kartini 0168889437. Dia yang akan handle bahagian urus niaga, sebab sekarang ni saya independent. Saya ada label saya sendiri. Scalo Music Production. Dan artisnya saya sendiri. For now. InsyaAllah akan ada lain artis lain.
Dan saya baru launch ni 3 hari yang lepas. Masa tu saya buat showcase sekali dengan album launch. Mm-hmm. So masa showcase tu akan ada satu opening band, nama dia Rawi, which is my own little brother dekat Kuching. Okay. Datang Sarawak dengan band dia. So yang tu pun insyaAllah akan join the Skalo Music Production lah. Mm. My own label. Mm-hmm. Di laman sosial pula bagaimana? Amir Rajin no, update social. Tak? Adakah music semata-mata sebab kadang-kadang selebriti sebab dalam bidang kerja ini kadang-kadang kena kongsi makan dekat mana. Rehearsal pun kena kongsi juga. Yeah. Amir macam mana? Penilaian time, Amir tentang media sosial? Okay, last time I do like buat macam makanan punya review, food review. Okay. I do like lifestyle, bawa motosikal, cafe racer, semua. But now this social media, my social media just hanya untuk music dan update music sahaja. Mm-hmm. Dia tak ada benda-benda yang lain. Kalau ada pun dekat story lah, Insta story. Insta story. Okay. Yeah, Insta story. Mm-hmm. Jadi ini menariknya kita dapat lihat di Insta. Semuanya berkaitan dengan album music baru ini dan banyak kongsian tentang apa yang dihasilkan. Harapan kami semoga anda cuba untuk mendapatkan album ini bagi merasai sendiri apakah prosesnya, bagaimana lagu-lagunya dan juga hayati liriknya. Amir, producer tanya, kalau closing hari ini bolehkah Amir sampaikan sebuah lagi lagu? Closing hari ini satu lagi lagu. Tak kisah lagu lama ataupun lagu baru. Kita ambilkan daripada album. Ini saya rasa kita tak rancang ni. Memang tak rancang. Ini sebab live. Okey, kita Amir bagi lagu lama lah. Boleh. Okey, boleh. Terima kasih Amir. Ucapan untuk para peminat sebelum kita mengakhiri rancangan. Okey, kepada semua yang saya gelar korang sebagai Nusantara Sah, mereka yang support local Malaysia, please support bukan aku seorang, bukan saya seorang, but please support Malaysian music first. Then baru kita support orang luar. Sebab kalau kita sendiri tak support music lokal kita, siapa nak support? Orang luar lagi tahu band kita daripada orang kita sendiri. Kita mundur. So please naikkan Malaysian music. Alright. Dengan pesanan itu, kita akan juga hayati satu lagi lagu terakhir daripada Tajuk lagunya, Amir. Aku Juga Manusia. Aku juga manusia. Dan bagi pihak kru Selamat Pagi Malaysia dan juga penerbit kami Irwan dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, semoga minggu anda terus produktif. Kita jumpa lagi esok. Teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat, Terence. Jangan lupa Maha 22 hingga 2 hari bulan. Pastikan anda ke sana untuk mendapatkan pelbagai pengisian menarik yang sudah pasti menggamit anda dan sisi keluarga. Sekian daripada saya, Terence Das. Dan Zulkarnain Ismail. Kami berikan Abid Jahari untuk anda untuk mengubati kerinduan anda selama ini. Silakan, Amir. Bye.